Hai, balik lagi di channel BGB. Simak di sini jadwal atlet-atlet bulu tangkis Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Pada hari Sabtu 31 Juli 2021, ganda putra akan memperebut medali perunggu. Rangkaian pertandingan bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020 seluruhnya digelar di Musashi no Forest Sport Plaza. Tiga wakil Indonesia akan bertanding hari ini diawali dengan perjuangan Gracia Poli Apriani Rahayu di nomor ganda putri. Gracia Apriani akan menghadapi pasangan Korea Selatan Lee Sohae Shin Sao-chan pada babak semifinal. Jika melewati pertandingan ini dengan kemenangan, Gracia Poli Apriani Rahayu akan bertemu pemenang Kim So-yong Kong Hyeong versus Cheng Ki-chen dan Jia Yifan pada partai final. Selanjutnya, Anthony Shinisuka Ginting akan bertanding di perempat final nomor putra tunggal putra. Sebagaimana di ganda putri, Anthony Shinisuka Ginting juga merupakan harapan terakhir untuk mendulang emas di cabang olahraga bulu tangkis. Anthony berhadapan dengan atlet Denmark Antonsen. Lolos dari adangan Antonsen, Anthony bakal bertemu pemenang Chen Long versus Cheo Ti-chen. Perjuangan Indonesia dari bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 hari ini ditutup oleh ganda putra veteran Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan versus Auron Chia Sohuoyik dari Malaysia pada laga perebutan medali perunggu. Berikut jadwalnya.